Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi para pecinta burung perkutut lokal dimanapun kita semua berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan serta rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Video malam ini kami ingin membagikan ciri atau tanda burung yang baik kita pelihara ataupun tidak dengan menggunakan metode beras. Kita siapkan beras, lihat di video, beras 1 gelas. Kita siapkan kain atau sapu tangan atau kain yang nggak usah terlalu lebar, nggak usah terlalu kecil, secukupnya. Yang berikutnya kita siapkan tali rafia atau tali yang bisa untuk mengikat beras tersebut. Berikutnya kita tuangkan beras di dalam kain tersebut. Kita tes dengan cara begini. Kita tuangkan beras di dalam kain. Kita rapikan, kita lipat, jangan sampai berasnya tertumpah atau berasnya terhambur. Kita usahakan cukup ya. Habis itu kita siapkan tali untuk mengikat supaya beras yang ada itu tersimpan rapi dan tidak tercecer ya. Untuk pengikatannya jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah, usahakan sedang-sedang saja. Karena kenapa? Besok pagi setelah kita taruh beras ini dalam sangkar, masih kita harus buka lagi. Jangan sampai kalau kita terlalu kuat, nanti besok pagi malah krep, susah bukanya. Berikutnya kita masukkan beras yang sudah kita masukkan dalam kain tadi, kita masukkan ke dalam sangkar ya. Kita masukkan dalam sangkar. Posisikan beras yang sudah kita masukkan kain ini, kita posisikan di bawah tangkringan burung atau di bawah dimana burung biasanya bertengger atau menapakkan kakinya. Di situ kita taruh di situ ya. Kita posisikan, jangan lupa kita tutup kembali sangkarnya. Habis itu kita diamkan sampai besok pagi. Kita diamkan sampai besok pagi. Setelah kita mulai dari mungkin ya jam-jam 10 malam, kita masukkan beras tersebut dalam sangkar ya, kurun waktu mungkin 12 jam 3 jam. Besok paginya baru kita buka ya. Kita buka beras yang ada dalam kain tadi. Ya, kita masukkan lagi dalam gelas kita atau kita timbang lagi berkurang atau tidak. Karena ciri burung yang bagus kita pelihara atau membawa tuah kerjaan adalah apabila kita tes menggunakan beras, berasnya masih utuh, tetap sama, tidak berkurang atau tidak lebih. Begitu juga sebaliknya, kalau burungnya kurang bagus berarti berkurang. Itu saja pembahasan malam ini. Terima kasih. Selamat malam.